Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Frasa Likas dan Nona Lisa di Ark Survival Evolve Indonesia. Kita balik lagi ya, thank you semua yang udah nonton dan thank you semua yang udah komen di video kemarin. Kita balik lagi teman-teman, mainan Ark Survival Evolve mode. Aduh, welcome back ya. Oke, jadi kemarin kan kita sudah dapetin telur ya. Telurnya sudah aku taruh sini. Dan telurnya itu fertilize apa Tyrannosaurus. Ternyata jadinya alpha doang ya, bukan prime alpha, entah kenapa. Ya udah, oleh sebab itu mungkin sebabnya kenapa yang alpha biasa itu tidak bisa, atau prime Tyrannosaurus itu tidak bisa dicari telurnya waktu kemarin tuh ya. Atau mungkin alpha doang yang kemarin. Nah, sebab itu what? Oh. Paket kalau ada telur ini sudah obsolete ya. Gila. Oh enggak sih. Oh gini ya, kalau umpama alpha Tyrannosaurus ini jadi cewek yang biasa ini, berarti kita bisa bikin banyak alpha Tyrannosaurus ini ya. Sebenarnya ini sudah damage-nya full, cuman health-nya belum setauku. Sebenarnya bisa aku tambahin health-nya nanti, cuman males ya aku lagi bikin super dino ya. Jadi ntar aja dulu. Oke. Kita tetesin. Sekalian aja pertama yang ini dan berdoa please dapat cewek, please. Please cewek. Ya Tuhan. Aku butuh cewek ya Tuhan. 13 detik bung. Semoga aja lah. Kalau ini cewek aku bisa ya jadi banyak lah ntar pokoknya jadinya. Please cewek. Apakah ini cewek? Halo? Yeay. Sekarang tidak bisa senang dulu ya. Adek aku sudah salah nih senang dulu nih. Sekarang yang ini berdoa harus laki ya. Please laki please. Please laki please. Please laki please. Yeah! Yes. Jadi sudah laki sama cewek ya. Dengan kata aku hanya butuh best egg. Yes. Jadi di sini ya bakal aku taruh. Kalau mereka bertelur, anaknya itu tinggal di best eggin, terus bakal punya stat orang tuanya ya. Dengan kata ini sudah jadi pabrikku hanya dengan seperti ini ya. Nggak usah di iniin juga, nggak usah ditingkatin statnya pakai imprinting ya, karena ini orang tua. Itu adalah peraturan utamanya kalau pengen bikin orang tua untuk breeding. Oke, jadi dua ini breeding ya, untuk cadangan aja. Terus kita bakal bikin nanny. Dengan kata lain kita harus potong rambut bro. Mana nih gunting? Scissor. Nah, kita bikin satu. Emang harus scissor ya. Kita harus gunting rambut nih demi nanny nih. Oh no. Nona Lisa, untungnya aja Nona Lisa pakai wig ya. Jadi nggak bakal kesulitan. Oh no. Tar sih. Kita sekalian aja cari rambut yang bagus gitu, rambut yang biasa. Yep, ya udahlah kita Viking aja dah. Let's go. 20 human hair. Nggak cukup nih. Nanny. Kurang apa? Kurang hair 30. Oke lah, kita belum bisa bikin hair. Dan katain kita harus netesin anaknya tanpa jadiin ortunya ya. Bentar. Kalau gitu, kita harus bikin saddle dulu lah. Saddle-nya 3 Rex. Jangan-jangan ada alpha. Oh no, Rex. Alpha Tyrannosaurus Rex saddle. Astaga. Rex berarti ada di sini nih. Indominus Rex, alpha Tyrannosaurus. Aku harus bikin ini 3. Jadi untuk orang dua, orang tuanya 2, untuk anaknya 1 ya. Dan ini pun aku harus milih, soalnya anaknya itu juga harus imprint ya sebelum kita pakai. Ntar kita bakal coba-coba dah. Devastator nih aku pinggirin dulu. Oke. Ntar. Ini kita kasih namain. Karena di dino breed ya ini ya. Jadi namanya adalah male 0 ya. Ini adalah orang tuanya yang belum diapa-apain. Jadi ini female 0. Nah, tar, aku barisin dulu. Terus kita bakal ngebreed dan cari egg-nya.
Terus berusaha dapetin imprinting. Baru setelah kita dapet imprinting, kita bakal nyobain ya. Aku belum pernah nyoba soalnya Alparex nih, lumayan juga. Enable mating. Oke, tinggal nunggu doang. Seharusnya kita bisa. Oh, nggak bisa ya, kita belum punya ini ternakan. Udah malam cuy, nungguin ini masih 25%. Sabar lah ya. Beda banget loh. Coba kalau kalian lihat di sini ya, ini Rex-nya. Yang ini Flame Rex, yang ini Flame Spino. Mereka itu punya tekstur tuh hampir sama dengan Volcano Rex yang di Genesis kalau kalian lihat. Ini beda sendiri. Ini cuman Rex yang dikasih warna merah gitu, sama dikasih efek Volcano. Mereka kayak ngeluarkan air liurnya Volcano gitu. Sama matanya merah-merah ya, jadiin merah. Kelihatannya kita butuh feeding terus sih kalau kita sudah mulai breeding seperti ini. Ntar aku tunggu telurnya turun dulu. Let's go, turun please. Thank you. Oke, biarkan dia mating lagi. Soalnya kita nggak tahu ya ini kita bakal dapet apa enggak. Gamma 4 coba. Nah, kita jadiin. Puff. Kita tetesin. Kalau umpama dapet imprintingnya, okelah, langsung lah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oh my god, kita dapat dua. Ter. Yang penting itu adalah mana nih? Kok gak kelihatan sih? Mana imprintnya cuy? Kok gak kelihatan, woi? Oh, dia pengen exceptional kibble dan yang ini cuma pengen jalan. Yang ini cuma pengen jalan. Ayo. Follow me. Oke, yang ini berhasil imprinting, yang lainnya nggak berhasil imprinting ya. Jadi ini kita singkirkan dulu, ntar ini kita berhentiin breeding dulu, disable mating. Astaga, satu hal yang aku lupa ngebase ekin. Apakah damage-nya udah 255? Oh no. Aduh, lupa aku base ekin ya telurnya. Ya udah ngulang dah. Bertelur lagi. Kali ini bakal aku pakein best egg. Astaga. Oke. Oh, 253 ya soalnya. Oke. 4, 3, 2, 1. Go. Oke, dapat 2 lagi. Gila. Frozaholicas nih. Hoki banget. Kenapa ini hari ini ya? Astaga. Ntar dia minta apa nih? Oh, satunya cuma pengen jalan. Satunya Primate Jerky. Oh no. Ayo jalan sini. Oke, sip. Primate Jerky ada apa enggak ya? Kita coba lihat. Ada apa enggak Primate Jerky? Ada cuy. Tar cuy. Please jangan gede. Oke, dua-duanya berhasil imprint. Dengan kata lain aku punya cadangan. Oke lah. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian cuma punya orang tua yang terbatas. Jadi kan aku cuma punya satu female ya. Ntar nih aku berhentiin dulu. Oke. Thank you Jimmy. Ntar saddle. Kita pilih salah satu. Kalian ini kalian kasih nama gak apa-apa ya. Ini kan mereka lahirnya twin nih. Jadi mereka berdua kan. Coba kalian kasih nama yang cocok deh. Yang biasanya buat dinosaurus twin deh. Apaan ya? Nama-nama yang keren buat twin ya. Bentar, aku harus bikin saddle lagi karena mereka twin ya. Masa satunya bersaddle, satunya enggak kan? Tidak mantap ya. Oke. Jadi kita bakal pakai yang ini. Hari ini bakal nyoba-nyobain gimana rasanya ya. Ini ada hasil jadi payah Jimmy ya. Jadi kalian jangan lupa selalu bilang thank you ke Jimmy. Ya. Waktu dulu itu kan kita sudah bareng-bareng tuh, aku sama Jimmy di Genesis bikin Super Spino. Mungkin nanti kalau Genesis part 2 keluar, kalau umpama ada dinosaurus yang lebih bagus daripada Rex dan bisa dibawa ke boss, aku bakal breeding itu sama Jimmy. Mungkin kalau Jimmy mau ya, jadiin Super Dino. Atau mungkin yang lain. Tapi itu masih lama ya, masih tahun depan. Masih bulan Maret kah atau Februari Genesis part 2. Tapi kalau ada dinosaurus baru yang pantas untuk dijadiin Super Dino, aku bakal jadiin Super Dino ya. Oke. Tapi by the way damage-nya berapa ya? Tadi nggak kelihatan sih. Kita kok sepi banget gitu loh di sini, tumben banget ya. Sepi banget di sini. What? Sumpah dah. Pada kemana nih? Halo?
Kok gak ada orang? Oh ini ada. Apa nih? Oh, kita nginjak sesuatu di situ. Oh, ini Alpangilo ya. Biarin lah. Siapa tahu kita mau taming tar di kedepannya. Biarin dulu Alpangki. Jangan diganggu. Oh, ini kemana semua Dino? Oh, ini ada. Iya. Yeah. Dan ini bukan dinosaurus yang bisa kita gigit ya. Itu adalah dinosaurus yang gratisan. Oh, akhirnya ketemu satu dino, teman-teman. Ini dia. Hup. 243.000. Lumayan sih ini. Coba ya, ini sudah 158 poin di damage. Itu belum bakal aku naikin dulu. Ya udah aku naikin dah. Aku harus bikin counter berarti ya. Counter. Ini dia, aku butuh touch 1. Waduh kok. Minggir bro. Butuh touch. Level counter. Sip. Kita kasih. Oke. Jadi sekarang kita naikin damage. Bisa kalian liatin di situ sudah 100. Mungkin ya cuma 150 sih, belum 255. Oke. Seharusnya ini sudah berjuta-juta nih. Mungkin ya tebakanku sekitar 2 juta kah? 2 juta mungkin. Astaga. Jauh, Pak. Gila, berarti ini berkali-kali lipatnya. Oh, pantas aja waktu itu aku baca yang kemarin aku bilang ke kalian ya, kalau Rex yang mungkin ini termasuk Rex Flame gitu, damage-nya di 5 kalinya. Oh, jadi seperti itu ya, pantas aja keluar dari perkiraanku, teman-teman. Tapi ini dinosaurus pada mulai kelihatan, sudah mulai keluar. Kan poin kita di server ini terbatas ya, bukan 900 poin lagi. Dan kata lain berarti health-nya itu tidak bisa maksimal ya. Kalau memang gitu, sebenarnya di breed super dino ke health itu bagus ya, karena kita nggak bisa maksimal ningkatin health. Nah, dia punya skill lain lagi apa nggak? Skill lain lagi, klik kanan. Wah, apa nih? Tapi nggak ngefek ya ini. Oh, paham aku. Jadi skill ini tuh mungkin bikin dino nggak bisa jalan ya. Oh, mantap buat taming bro. Nggak tahu kalau dinosaurus terbang seperti itu bisa ya. Itu ada Quetzal Quatlus. Dar. Kalau ini klik kanan. Apakah mereka kena? Loh, kok nggak? What? Aneh sekali, mungkin ada cooldownnya. Ini C. Kita coba C sekarang. C. Oke, 2 juta ya. C 2 juta, ada X. Oh. Tumben, dinosaurus Age Reborn. Oke. Q nggak ada, R nggak ada. Sip. Itu cukup kok. Kita lihat. Oh, ternyata hanya bisa untuk dinosaurus darat, teman-teman. Ini mereka langsung jadi kayak kena time stop gitu. Ternyata Rex-nya adalah time stopper. Oke. Sudah 142 lagi, kita naikin ke 255 ya. Sedikit lagi kok. Nah, sisanya habis itu baru ke health 2. Atau mungkin ke ini aja ya, ke speed aja ya. Biar kita bisa jalan-jalan. 251, 52, 53, 54, 55. Oke, sudah 255 nih, Mek. Kita naikin health itu. Ntar deh. Kita reset naikin speednya berapa. Oh, lumayan juga naikin speednya. Jadi 150% speed, sisanya ke health dah. Oke, jadi balance gitu. Jadi nggak bener-bener tipis. Juga nggak bener-bener lemot. Oke, 15 juta damage-nya. Mantap. Untuk dinosaurus Age Reborn ini lumayan. Sebenarnya sih, kalau mau breeding, kalau umpama, sebentar, habis ini aja ya. Kalian lihat ya, tuh XP-nya sudah maksimal, jadi kita nggak bisa leveling lagi. Oke, selanjutnya kita balik ke base, new base, mantap. Kita istirahatin dulu lah. Jadi nanti yang satunya itu, yang ini kan kalau kita buat utility ya, kita pakai sering. Tapi kalau untuk lawan-lawan bos atau apa, mungkin pakai yang twin yang laki ini. Dia bakal aku upgrade damage sama health doang, nggak usah speed.
terus yang aku penasaran. Ah, nggak bisa ya. Jadi di sini kalau kalian lihat tidak ada gendernya. Cuman ada kemungkinan ini bisa dibreed, teman-teman. Coba kalau kalian lihat di sini, kita lihat ya. Apakah bisa S plus apa ya? Mutator. Sip, kita bikin satu. Sebentar nih. Kalau kita bisa bikin super Fafnir, gila nih sumpah dah. Semoga aja bisa deh. What? Kok gak mau? Hello. Oh no, apakah butuh foundation? Coba kita cari foundation ya. Nah, gak tahu kenapa ya dia butuh foundation ya. Tartar, butuh elemen, butuh elemen, elemen, elemen. Gimana ya yang waktu dulu itu ya? Soalnya kalau nggak salah, dulu itu ya teman-teman ya, ini dia bisa ganti gender, bisa ngasih gender ke dinosaurus yang nggak ada gendernya juga. Atau sekarang udah nggak bisa ya? Wah, cuma bisa mutation pulse doang. Yep, cuma bisa mutation pulse doang. Wah, padahal aku berharap ya kita bisa bikin super Fafnir ya, ternyata entahlah gimana lah. Terlalu mungkin kalau aku ada kesalahan kalian bilang aja. Yaudah sekarang kita lihat ya apa yang bisa ditem. Soalnya aku udah agak lama belum bikin yang ini, belum bikin sampai belum lihat yang ini. Ada apa aja? Ini ada champion Brachiosaurus sama Apatosaurus. Cuma-cuma satu loh ya. Champion itu langka loh ternyata. Comsognathus Hocompi. Ini apa nih Drago Wyvern nih? Hah? Drago Wyvern Ado 4950. Ada dragon juga, dragon uber lagi di 8036. 5050 sama 8036. Coba kita berangkat. Sama 8036. Coba kita ke 5050 dulu ya. Kita lihat di sono. By the way, mapku kok perasaan tertutup ya, apa enggak ya? Coba kita lihat nih. Oh, ini kah? Drago Wyvern, apakah bisa ditem? Wih, cuy, bisa ditem nih cuy. Gimana ya temnya ya? Pengen aku kalau punya naga kecil gitu kan keren ya. Oke, coba kita ke 8036 dah, biar kita tinggal aja itu yang dragonya. Siapa tahu bisa ditem. Kalau yang Uber Dragon nih seharusnya sih nggak bisa ditem ya, bisanya dikill doang. Ah, oh, ini Dodo Wyvern nih. What? Bisa ditem gak ya? Waduh, aku kok pengen tem sana sini ya. Oh my god, yang itu dragon juga bisa ditem tuh, yang ini. Tapi temnya pakai apa gitu loh yang aku pikirin tuh. Bingung ya jadinya. Gimana nih? Bingung aku nih. Mana tadi dragonnya satunya ya? Ada Uber Dragon juga. Kelihatannya kita harus taming ini dulu sih. Yang poison-poison dulu baru bisa taming itu. Ini ada li. Wow, ada dua. Baru white tiger. Akhirnya. 37. Astaga, deket baseku jaga ini 4291. Oh no, 3072. Boy, kita berangkat, boy. Ya ampun teman-teman ya, aku cari ini sudah dari awal main belum ketemu-temu, akhirnya ketemu juga. Donghua bell please. Bell. Dang. OTW. Kalau nggak salah daerah mana ya dia? Daerah. Oh, ini kan yang kita nemuin Albion tuh. Iya, ini. Kita waktu nemuin Albion, di mana dia ya? Gila. Nih, yes. Selama ini bung, akhirnya bro, I need you in my life bro. Tiger please bro. Tim, yes. Bloodbath White Tiger akhirnya ke tim teman-temanku. My god, selama ini akhirnya baru aja ke tim. Semoga aja dalam waktu dekat kita bisa dapetin Emperor ya, biar pas lah koleksi dragon kita lah. C.
Ini sebenarnya sih aku nggak peduli ya dia OP apa enggak. Soalnya aku lihat teman-teman tuh mereka ngetim tuh keren banget, gila. Kapan gitu aku dapat ya, dan ternyata akhirnya ada. Malah dua ya, parah dari kanan. Wow. Ada Indom juga daerah sini. Malah digigit. Jangan gigit mid dong. Gila emang mid ini. Sumpah dah, kalau umpama digigit nggak sakit gitu, mungkin masih bisa ya kita main-main versus Agi Reborn ya. Sayangnya gini lah jadinya. Oke, dengan sendirinya kita balik ke base ya. Sama sekali aku nggak lihat jalan, tiba-tiba datang ke base. Damn. Jadi serangan-serangannya itu banyak banget yang area. Kalian bisa lihat. Wah, apa nih? Oh, ini forward boss sama Prime Giga. Oh no. Kita apakah bisa lawan bos? Oh no, kita nggak bisa lawan bos. Kita lari aja dulu lah. Minggir. Entah kenapa nih ya. Seneng banget aku sama ini. White Tiger. Waduh. Berenangnya super kenceng juga. Ya kalau myth ini nggak usah kita level ya. Maksudnya ya sama aja gitu, nanti minus 2 miliar. Oke lah teman-teman ya. Sampai sini aja dulu semuanya. Thank you semua udah nonton. Dan next time kita bakal coba taming Poison Dragon. Terus bakal taming dragon-dragon yang lainnya kalau ada. Astaga, ngapain sih? Bodyguardnya Nona Lisa sudah ampuh. Yaudah, thank you semuanya. Dan jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.